Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Kalau tak ada bantuan kerajaan, memang kita rakyat ni rasa susah. Yalah, bantuan kita kena terimalah, syukurlah. Orang memberi, kita merasa. Dia tahu anak rakyat dia tak kemampuan kan, mana yang boleh dibantu, dibantulah. Alhamdulillah lah. Inilah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi anggapkan kita ni sebagai hamba kepada rakyat. Mana yang boleh kita bantu dan tolong, semuanya kita akan bantu dan tolong saudara-saudara sekalian. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia hingga mengubah lanskap kehidupan kepada kebiasaan baharu menyebabkan negara di dunia termasuk Malaysia mengambil langkah luar biasa bagi memastikan negara dapat bebas daripada pandemik. Mengambil alih teraju kepimpinan negara bukan pada masa terbaik. Ekoran ancaman COVID-19, Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas menggalas tugas berat apabila dilantik sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020, tatkala negara sedang memerangi pandemik COVID-19 yang menyaksikan kes positif meningkat ketara. Selepas ini, rakyat harus memikul tanggungjawab untuk menentukan supaya wabak COVID ini tak menular. Kalau dia ikutkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, sanitizing dia punya tangan, lepas tu pakai mask, uji dia punya suhu badan dan sebagainya itu, dan pastikan ada social distancing sepanjang masa. Mengimbau kembali setahun lalu, beliau yang juga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang telah memberi perkenan pelantikan itu selaras dengan Perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan A dan Perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Perlembagaan Persekutuan. Perlu bertindak segera menangani krisis kesihatan bermula akhir Januari tahun lalu. Pastinya menguji kebijaksanaan Perdana Menteri mengebudi kerajaan yang dilabel kerajaan minoriti. Tidak dapat dinafikan kerajaan Perikatan Nasional yang dilabel sebagai kerajaan minoriti kerana Perdana Menteri dikatakan telah hilang majoriti. Tetapi ini bukan sesuatu yang pelik, sesuatu yang unik. Kalau kita tinjau, Perdana Menteri Justin Trudeau Kanada juga adalah kerajaan minoriti. Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda juga adalah kerajaan minoriti. Begitu juga Perdana Menteri Sanchez dari Spanyol juga kerajaan minoriti. Tetapi adalah, apa yang penting adalah sebuah kerajaan itu dah minoriti ataupun mempunyai majoriti mudah ataupun 2/3. Yang paling pentingnya adalah dapat mentadbir urus negara dan rakyat dengan baik. Dan itu yang sebenarnya yang telah dipamerkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun minoriti, walaupun sekutunya terdiri dari berbagai-bagai ideologi parti politik, tetapi Kerajaan Perikatan Nasional dapat dan mampu menangani masalah negara dan rakyat dengan baik dan setahun lepas telah mempamerkan kesahihannya. Oleh itu, dalam kebejatan senario pandemik yang dihadapi, Kerajaan Perikatan Nasional dilihat dapat mengurus dan mentadbir sepenuhnya hal-hal negara dan rakyat secara holistik. Antaranya, Perdana Menteri sendiri mengambil langkah berhati-hati dan membuat putusan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang bersesuaian dengan Ketetapan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, di mana dalam tempoh 100 hari pertama kepimpinan beliau, kerajaan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, yang dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020 sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19, disifatkan beberapa pihak sebagai langkah tidak popular namun berani.
Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih teraju kepimpinan negara, beliau berhadapan dengan tiga situasi. Satu, kedudukan kesihatan yang dianggap sebagai satu malapetaka yang telah melanda global. Kedua, krisis ekonomi. Dan yang ketiga adalah krisis politik. Lah, dalam kedudukan seperti itu, selepas tahun kita melihat beberapa anjakan, beberapa perubahan telah cuba dibawa walaupun berada dalam keadaan tidak stabil, tidak menentu, tetapi pentadbiran beliau telah memberikan keutamaan ataupun berpaksikan kepada tuntutan dan juga kemahuan serta keperluan rakyat. Kemahuan, keperluan dan juga pemetaan berdasarkan kepada pemikiran rakyat itu telah cuba beliau lakukan sepanjang satu tahun. Apatah lagi ketika itu, krisis COVID-19 sedang memuncak, pelbagai pendekatan, strategi dan juga intervensi telah digunapakai supaya keadaan rakyat tidak begitu tergugat dalam berhadapan dengan suasana tersebut pada ketika beliau mengambil alih teraju pimpinan negara. Justru bagi memperjelas kepentingan perintah ini dipatuhi, kita ikuti penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini saja terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Memperkenalkan kawalan pergerakan mengikut acuan tersendiri, beliau mengumumkan penguatkuasaan PKP dalam 4 fasa hingga 3 Mei disambung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai 4 Mei hingga 9 Jun dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Ogos tahun lalu. Selain itu, sinergi kerajaan dalam memberi kepercayaan tinggi kepada semua penjawat awam, khasnya kepada petugas barisan hadapan untuk menjalankan tugas memerangi wabak COVID-19 turut dikagumi. Matlamat dan agenda kerajaan hanyalah satu, iaitu untuk menyelamatkan negara daripada COVID-19 dengan menggunakan kaedah full government approach atau kerjasama padu antara semua kementerian dan agensi kerajaan, namun bukanlah satu tugas yang enteng. Pertama kali dalam sejarah Malaysia, PKP dilaksanakan meliputi larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial serta budaya. Proklamasi Darurat 2021 turut diimplementasikan bagi melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 dengan lebih pantas dan berkesan, kerana tempoh ini sebenarnya memberi ruang kepada kerajaan dalam menumpukan pemulihan ekonomi negara selain menjamin dan mengekalkan keselamatan serta ketenteraman awam. Di sini kita nampak dan kita ada, pada saya lah, ada side-side, ada tempat-tempat yang positif tentang darurat ini. Ya. Kerana yang utamanya ialah untuk menstabilkan keadaan. Dan sekiranya baik pada pelaksanaannya, maka darurat ini juga boleh juga menjadi pemangkin untuk pelaburan. Maksudnya, kita tidak boleh menakut-nakutkan bahawa darurat ini yang akan mewujudkan penyalahgunaan kuasa. Di peringkat antarabangsa, penyertaan Malaysia dalam kerjasama global untuk menyegerakan usaha dalam penghasilan vaksin COVID-19 mendapat sentuhan langsung Perdana Menteri apabila beliau menyertai beberapa pemimpin dalam satu telesidang dihoskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Mengiktiraf peranan dan sumbangan besar petugas barisan hadapan, khususnya petugas kesihatan, kerajaan dilihat cakna dalam mendengar sendiri keluh kesah serta permintaan mereka yang bertungkus lumus memerangi COVID-19 dan menjayakan pelaksanaan PKP. Saya percaya
Dalam kedudukan seperti ini, beberapa perkara yang telah cuba dilakukan secara berterusan dengan memberikan bantuan prihatin, dengan cuba melakukan perubahan yang terbaik ke atas sektor kesihatan dan mempertahankan keselamatan tanpa sama sekali menjejaskan soal kebajikan masyarakat. Beliau juga akur bahawa soal politik tidak dapat dipinggirkan. Dan dalam kedudukan darurat, dalam kedudukan perintah kawalan pergerakan, kita lihat soal politik masih lagi menjadi wacana utama masyarakat dan barangkali ini akan menguji kedudukan serta pentadbiran beliau pada masa akan datang sebaik saja keadaan pandemik ini menjadi lebih baik dan juga selepas vaksin dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bagi menangani wabak COVID-19 yang memberi impak besar terhadap ekonomi dan rakyat Malaysia, pada tanggal 27 Mac 2020, kerajaan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin, bernilai RM250 bilion bagi melindungi kebajikan dan meringankan beban yang ditanggung semua rakyat. Situasi ekonomi sejak setahun lalu sememangnya terkesan dengan penularan wabak COVID-19 di mana keluaran dalam negara kasar KDNK mencatatkan pengucupan 5.6% dan angka pengangguran meningkat kepada 4.5%. Jadi situasi ekonomi pada tahun lalu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor COVID-19 yang mana pihak kerajaan di bawah pimpinan Perikatan Nasional telah mengambil langkah yang penting bagi memastikan keutamaan yang diletakkan adalah pada keutamaan yang betul, yang mana pada ketika itu adalah situasi kesihatan umum yang menjadi perkara ataupun persoalan pokok, kerana kita mahu mengelak daripada risiko meningkatnya jangkitan serta angka kematian. Jadi suatu pertimbangan yang saya kira munasabah berdasarkan situasi semasa. Meskipun kerajaan Perikatan Nasional memberi keutamaan kepada faktor kesihatan, faktor ekonomi juga tidak dinafikan dan pelbagai, dan ini dapat dilihat melalui pelbagai langkah yang diumumkan melalui pakej-pakej rasakan ekonomi. Jelas menunjukkan kerajaan Perikatan Nasional mengambil pendekatan yang tuntas serta mengenal pasti inisiatif untuk meletakkan keutamaan yang penting supaya negara dapat bergerak lebih baik daripada segi ekonomi dan industri berat terjamin meskipun wabak COVID-19 masih menjadi persoalan utama dalam memangkin prestasi ekonomi. Bagus, kerajaan ada tolong kita. Kita boleh sikit, ada sikit senang untuk bayar kereta lah. Tara, kalau kita tak boleh bayar lagi, kita lagi mau bayar lagi 1.5 tahun. Alhamdulillah lah, sebab lagi pun itu lose job kan, so jadi sedikit sebanyak dapat tolong lah sikit. Walaupun jumlah dia tak banyak, tapi alhamdulillah lah, bersyukur jugalah. Tambahlah sikit acik kan, tambahlah pendapatan kita tu bolehlah, kita boleh belanja dengan berkata. Tak adalah membebankan lagi kan, ada dapat bantuan tu ke, syukur alhamdulillah lah. Berterima kasih dengan apa yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan sebenarnya kita akan gunakan dengan akses lebih baik lah. Ini termasuklah pelan jana semula ekonomi negara, Pencana, yang mengandungi 40 inisiatif bernilai RM35 bilion juga ditamsilkan sebagai usaha dalam pemulihan ekonomi negara. Konklusinya, pelancaran pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang diumumkan dalam tempoh 10 hari sebaik sahaja PKP dikuatkuasakan telah membuktikan komitmen dan keprihatinan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri untuk memulihkan ekonomi. Kalau nak dihitungkan daripada sebelum ni atau sekarang ni, memang jauh beza. Sekarang ni dari segi ekonomi peniaga, walaupun kaki lima ni pun memang kategori memang merundung jatuh lah. Dari segi bantuan ni alhamdulillah lah, dapatlah sedikit sebanyak membantulah juga kan. Kata sekurang-kurangnya ada alhamdulillah lah, daripada tak ada kan. Pertama sekali bersyukurlah alhamdulillah. Okay, kerajaan banyak membantu. Okay, memandangkan COVID ni semua rasa kesan dia memang sangat membebankan lah. Kalau tak ada bantuan kerajaan, memang kita rakyat ni rasa susah lah.
selepas pakej ekonomi prihatin, pakej prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS tambahan bernilai RM10 bilion yang bertujuan memastikan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat meneruskan operasi dalam keadaan mencabar serta mengurangkan risiko pemberhentian pekerja secara besar-besaran. Sepanjang satu tahun kita telah melihat bahawa beberapa perkara telah dijadikan sebagai asas ataupun hala tuju pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Ini termasuklah isu yang berkaitan dengan hala tuju ekonomi, pendidikan, agenda Melayu, integriti, keselamatan dan ketenteraman awam, begitu juga dengan soal perpaduan dan juga pendigitalan negara. Selepas itu, kita melihat beberapa perubahan cuba dilakukan dan juga beberapa dasar serta pelan tindakan telah pun dilancar supaya ia mampu disesuaikan dalam kedudukan persekitaran ekonomi, politik dan juga sosial semasa. Saya percaya ini ada perancangan jangka pendek, sederhana dan panjang, dan walaupun kita sedang berhadapan dengan isu COVID-19, isu-isu yang berkaitan dengan tadbir urus itu tidak dibelakangkan sama sekali. Terbaru, ketibaan vaksin COVID-19 kumpulan pertama ke Malaysia yang dikeluarkan syarikat Pfizer-BioNTech telah selamat tiba ke tanah air, menandakan sinar baharu dalam perjuangan negara menentang COVID-19 serta memberi harapan supaya rakyat kembali bersama dalam usaha mengakhiri pandemik ini. Detik bersejarah tersebut menunjukkan keringat dan titik peluh pihak kerajaan serta barisan petugas hadapan dalam memerangi senario ini. Menjadi contoh dan taladan kepada rakyat, Perdana Menteri turut dipuji apabila menawarkan diri untuk menjadi individu pertama mendapat suntikan vaksin tersebut bersama-sama Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berserta petugas barisan hadapan. Tokoh yang pertama, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjadi individu terawal untuk menerima suntikan vaksin. Semua pemimpin dunia menjadi antara individu-individu yang awal menerima suntikan vaksin COVID-19 dan ini merupakan satu tanggungjawab yang besar sebagai seorang pemimpin negara yang mahukan proses pemulihan COVID-19 ini berjalan dengan lancar dan bertanggungjawab. Justru ini merupakan satu mesej kepada rakyat bahawa kerajaan Malaysia committed untuk mengembalikan Malaysia kepada satu situasi yang normal. Pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka bermula hujung Februari ini secara berfasa dengan hasrat usaha ini menjadi harapan dalam menangani wabak tersebut. Kendatipun masih menjadi polemik, namun pelbagai prakarsa dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dalam membuktikan kemampuannya sebagai kerajaan mentadbir dalam usaha memulihkan ekonomi negara dan seterusnya menstrukturkan semula kitaran ekonomi khas untuk kepentingan rakyat. Saya melihat program ini akan menjadi satu peristiwa yang simbolik kepada bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan saya melihat peristiwa ini akan membawa harapan kepada pemulihan ekonomi. Kita telah lihat bagaimana negara-negara di luar sana ada negara yang telah memulakan program imunisasi terhadap sebahagian besar penduduknya dan menyaksikan penurunan jangkitan positif COVID-19 dengan begitu drastik sekali. Dan inilah yang kita mahu apabila bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dengan fasa 1 hingga fasa 3 bermula bulan ini sehingga berapa bulan akan datang. Vaksin COVID-19 ini jelas mempunyai hubungan yang begitu rapat kerana kita bercakap berkenaan dengan untuk menyeimbangkan antara kesihatan dan juga ekonomi. Jadi sememangnya untuk kita nak memfokus kepada ekonomi, kita perlu memastikan bahawa jangkitan pandemik ini dapat dilandaikan keluknya. Jadi ini yang sebenarnya perkara utama kerana kalau kita tidak lakukan ini, akhirnya kita hanya akan berada pada tahap di mana fokusnya hanya kepada keadaan yang kita kata jangka pendek. Apapun fahaman dan ideologi politik yang dipegang, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu berganding bahu dan sepakat dalam memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Laporan Setahun Malaysia Prihatin disediakan oleh Akmal Aziz. Amanah bangsa junjung semua.
ragamu teguh sinar cahaya.